Jadi dia juga ini ya, mempunyai duri ya, seperti ini ya. Assalamualaikum sahabat Musa Alam Channel, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita akan melanjutkan ya dengkel yang kemarin ya, untuk bahan bonsai apa mas bon? Rukem ya. Ini di sore hari ya, biasanya kita bertiga nih sama Kang Egi nih, cuman beliau lagi ini ya, lagi di luar kota ya. Oke, kita terus ya perjalanan kita ya. Oke sahabat ya, kemarin kita mau ngedongkel ini bahan bonsai rukem ya, cuma karena kemarin ada sarang semut ya, jadi kita ini dulu ya, bongkar dulu sarangnya biar semutnya hilang dulu. Alhamdulillah nih sekarang udah hilang. Kita mulai ya dongkelnya. Ini bahan bonsai rukemnya ini berdempetan ya sama badan duri ya, jadi lebih hati-hati nih mas Bon nih, karena durinya ya kita bisa lihat sangat tajam-tajam nih. Ini seperti halnya kayak ini ya, duri bidara ya mas Bon ya, lebih-lebih ya, gatal dia ya. Untuk rukem sendiri dia juga ini ya, mempunyai duri ya seperti ini ya, sangat tajam sekali ini. Jadi kita yang suka dongkel ya di alam liar harus hati-hati juga, dan durinya juga sangat tajam ya. Lalu daunnya seperti ini ya, dia hijau-hijau mengkilat ya, dan untuk ujungnya yang paling muda ini warnanya pink. Oke sahabat ya, kita mulai ngedongkel ya, memboling. Ini bentuknya apa nih mas Ben nih? Roofing. Mudah-mudahan ya sahabat ya, bagus untuk cabangannya, perbatangannya juga dia menyatu ya. Oke sahabat ya, alhamdulillah ya udah kita dongkel. Ternyata ini bentuknya rough mas ya, roofing kan mas? Roofing ya. Oh iya. Oke ya, mantap nih. Oke mas Buan, ini untuk penanamannya nanti perlu disungkup apa enggak nih mas Buan?
kalau lihat akarnya sih enggak lah, teman itu langsung aja di pot, langsung di pot yang buat ngelos dulu. Untuk pemulihan ranting-rantingnya, batang-batangnya, perantingan kita bisa langsung tanam. Karena ini ya Mas Bun ya, karena untuk akar juga banyak ya. Alhamdulillah sahabat ya, kita sudah dapat ya bahan bonsai rukam yang kemarin yang rencana kita ambil dan sekarang kita ambil ya. Dan ini bahannya ini Mas ya, grouping-grouping rap gitu ya. Murni grouping ya, itu ya sahabat ya, mantap. Dan jangan lupa ya sahabat ya, selalu ikut perjalanan channel kita dengan cara like, share, and subscribe ya. Yang belum subscribe, subscribe. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.